Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Abed. Apa kabar teman-teman semuanya, para subscriber saya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan dimudahkan selalu rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tema yaitu ayam kurus pucat tapi banyak makannya. Kayak saya. Yes. Jangan salah, anak kucing main di papan bari bawa rambutan. Badan saya kurus bukan kurang makan, tapi kebanyakan dicium perempuan. Oke teman-teman, ayam yang kurus pucat itu disebabkan karena ada beberapa faktor. Salah satunya disebabkan karena sistem pencernaan makanan ayam tersebut sedang sakit, atau juga ada sistem organ bagian dalam tubuhnya yang sedang tidak beres atau tidak normal dalam bekerja. Ini bisa saja gangguan pada ayam yaitu cacingan. Jika teman-teman memiliki ayam yang kurus pucat mukanya, angka pertama yang harus teman-teman lakukan adalah untuk pakannya. Untuk pakan, berikan pur. Itu mah mau pur apa aja dah, mau pur 511, mau pur 594, mau pur apa gitu, itu mah yang penting purnya basah. Ingat, basah itu harus dicampur air. Itu yang pertama. Yang kedua, berilah obat cacing. Obat cacing itu banyak di di toko-toko pakan ayam atau unggas. Teman-teman bisa beli. Cara pemberiannya itu setiap pagi hari diloloskan langsung obat cacingnya. Berikan tiap pagi hari sebelum dikasih makan. Mandiin, jemur. Nanti akan keluar cacingnya itu bersamaan dengan kotoran-kotoran ayam. Nah, itu kalau emang benar-benar kurus dan pucatnya itu karena cacingan. Lakukan itu setiap pagi sebelum dikasih makan, saat dijemur, dan sesudah dimandikan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir tips dari saya, berilah obat rapid. Rapid itu untuk penyembuhan bagian-bagian dalam tubuh atau organ-organ tubuh ayam yang menyebabkan ayam kurus dan pucat. Begitu teman-teman, berikan pagi dan sore secara rutin setiap hari. Cuman harus diingat, selama ayam masih dalam proses penyembuhan, usahakan ayam itu harus benar-benar dikarantina minimal 1 bulan. Lakukan secara rutin pemberian obat rapid itu pagi dan sore. Harus dikarantina selama 1 bulan sampai ayam benar-benar sembuh. Ingat, sampai ayam benar-benar sembuh itu harus dikarantina dulu selama 1 bulan tuh. Oke teman-teman, gimana? Semoga paham dan semoga mengerti. Oke, itu saja tips dari saya tentang pengobatan ayam kurus dan pucat tapi banyak makannya. Kiranya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Saya Misar Abed undur diri. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.